Yang jelas antusiasme warga luar biasa sekali. Setiap acara ramai, antusiasnya luar biasa. Nah, ini ramai juga. Ini sampai ke lantai 2 ya. Ramai dan tempat-tempat yang sebenarnya tidak kita jadwalkan, kita datangnya mendadak, yaitu juga ramai juga termasuk di pasar Terong tadinya belanja beberapa kebutuhan ya, misalnya tadi kita sambil ngecek harga beras, harga telur, harga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalau saya lihat harga-harga di sini cukup stabil, kecuali beras agak tinggi, minyak dan lain-lain stabil. Jadi mungkin nanti ke depan perlu kita mitigasi ya. Kan ada Pak Menteri juga di sini, jadi nanti bisa. Sembako terutama untuk beras. Luar biasa. Terpilih untuk menjadi wakil presiden hari ini, apakah Mas Gibran bersedia untuk memberikan lapangan kerja yang luas untuk khusus daerah Sulawesi tanpa memperhitungkan usia? Karena sekarang banyak yang pengangguran jika umurnya sudah 30 tahun ke atas. Usaha. Karena waktu deklarasi kemarin saya sudah bilang, sekarang kita punya KUR, punya kredit mikro, ultra mikro, punya KUR, punya Mekar. Ini tahu semua ya? Intinya kredit-kredit ini untuk apa? Untuk produktivitas, dan kebanyakan yang minjem kredit ini ibu-ibu. Jadi kita ingin mendorong anak-anak muda di ibu rumah tangga untuk berwirausaha, punya semangat wirausaha, kita bantu permodalan bisnisnya berkembang, membuka lapangan kerja lebih banyak lagi. Itu kira-kira. Tadi tanya apa masalah umur? Gimana? Kalau di atas 30 apa? Pengalaman kerjanya banyak kan, gak mungkin juga kasih. Iya, tapi sebagian masih begitu. Itu gimana? Itu terjadi di mana? BUMN atau apa? Harusnya kalau umur segitu tapi pengalaman kerjanya banyak, harusnya gak dibatasi umurnya. Iya sih Mas, tapi kecuali umur segitu tapi belum ada pengalaman kerja, itu beda lagi ya. Atau yang terjadi yang mana? Yang satu atau yang dua? Ada pengalaman? Iya, ada pengalaman. Tapi nggak bisa diterima? Iya, tepatnya usianya sudah 35 tahun ke atas. Jadi udah bisa diterima. Masa? Iya. Oh iya? Iya, kasihan. Oke. Saya tampung ya. Oke, saya tampung masukannya. Iya, makasih Mas. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.